majalah CX5 adalah kereta SUV kegemaran rakyat Malaysia. Kita boleh kelihatan di sekeliling kita. Facelift yang terbaru telah dilancarkan oleh Bemas Auto pada awal tahun 2024. Ada orang mengkritikkan Mazda CX-5 facelift ini sudah outdated, design body yang masih sama, enjin yang sama. Tetapi kita tidak dinafikan. Pemanduan Mazda CX-5 masih sedap dan mantap. Seperti falsafah yang dinyatakan oleh Mazda ialah Jimba Itai, bermaksud ikatan yang kuat antara kereta dan pemandu. Chery Tego 8 Pro telah dilancarkan di Malaysia pada tahun lalu. Saingan terus ialah Proton X90. Ada 7 tempat duduk dengan enjin 2.0 turbo, 256 horsepower, 390 Nm of torque. Harga dalam lingkungan ringgit Malaysia RM160,000. So hari ini kita buat compare Mazda CX-5 dengan Chery Tego 8 Pro. Walaupun kedua-dua kereta ini ada dalam segmen yang berbeza, kita comparekan design luaran dan desain dalaman kedua-dua kereta ini sebagai reference untuk peminat Mazda CX-5 dan peminat Chery Tego 8 Pro semasa membuat pilihan. Sekarang, kita comparekan harga dahulu. Seterusnya, kita bandingkan enjin kedua-dua SUV ini. Sekarang kita compare design luaran body SUV ini. Last kali, kita compare interior design SUV ini.
Sekian untuk hari ini. Apakah pendapat anda? Apa pilihan anda? Majalah CX5 atau Cherry Tego Egg Pro? Jika anda ada apa pendapat, boleh buat komen di bawah. Sekian, terima kasih.